Pengertian keadilan, keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berarti sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa sesuatu keputusan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Teori keadilan menurut Adam Smith. Teori keadilan menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komunikatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau dengan pihak dengan orang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komunikatif. Ada tiga prinsip pokok keadilan komunikatif menurut Adam Smith, yaitu prinsip no harm, prinsip no intervention, prinsip pertukaran yang adil. Nah, di dalam persaingan usaha, dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang secara kompresif mengatur persaingan yang sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun privilege kepada para pelaku bisnis tertentu. Sebagai bagian dari praktek-praktek kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme, menurut Kasmir yang disebut pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Persaingan sehat, healthy competition, istilah ini menegaskan yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat dengan 118 etika bisnis. Melihat beberapa istilah di atas, dapat kita katakan bahwa apapun istilah yang dipakai semua berkaitan dengan tiga hal, yaitu pencegahan atau peniadaan praktik monopoli, menjamin persaingan yang sehat, melarang persaingan yang tidak jujur. Persaingan yang tidak sehat, unfair competition, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang ataupun jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan sering dinotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, di sini definisi etika itu apa sih? Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok melakukan suatu hal, apakah itu benar atau baik ataupun buruk. Berikut ini adalah tujuan adanya etika kepada manusia. Etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, etika menunjukkan mana hal yang baik dan yang buruk, mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmonis. Etika juga memiliki manfaat loh untuk para manusia, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Etika dapat dijadikan pedoman dan berperilaku. Berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Etika juga menjadi alat kontrol sosial. Etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Dan etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai permasalahan. Adapun etika profesi, ya. Dalam etika profesi terdapat beberapa aturan yang sebaiknya dipahami bersama. Aturan tersebut diantaranya, satu, berupaya meraih yang terbaik, dua, dapat dipercaya, tiga, dapat dipertanggungjawabkan, empat, menjaga perilaku hormat dan menjaga kerahasiaan, kejujuran, kompeten, dan perbaikan secara terus-menerus. 7. Berpedoman pada etika. 8. Menjaga integritas. Nah, persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul di dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan
bisnis adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peningkat supply, atau sumber daya yang dibutuhkan. Dampak positif adanya usaha, pada adanya persaingan usaha, kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Tuntutan dunia bisnis dan manajemen yang semakin tinggi dan keras masyarakat, sikap dan pola yang kerja yang profesional, persaingan membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Dengan bermunculan usaha baru, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlakukan yang namanya etika. Demikian pula di dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan yang besar, akan tapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis, Anda akan mengorbankan banyak orang, dan etika di dalam dunia bisnis dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun bisnis itu sendiri. Kesimpulannya, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan di dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak yang baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi keberlangsungan suatu bisnis. Sekian, saya Agung Haji Mulyono.